Untuk tim fight kumpul seperti ini, Super Saken sangat diuntungkan. Yeah. Wap, 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 itu dia. Satu lagi, Benetesnya udah mulai connect. Wah. Dan Super Fin! Gila, Skylar. Tadi langsung dikeluarkan, juga Madel sudah connect. Karena beberapa meta, Super Saken berhasil dinyalakan. Di mana untuk lainnya berhasil untuk melapor satu orang tersebut. Menjadi sebuah titik balik untuk orang-orang yang bisa menyebabkan ataupun bisa menghilangkan. Langsung, Megaton Alpha. Dengan skor 2-0. Gila untuk kali ini. Aja dan dua orang saja di Megaton Alpha di saat mereka ingin itu terlalu bagus sih, guys, sebenarnya. Tapi, RRQ memaksa untuk berhenti. Pergerakan Naomi dan juga Skylar. Mereka bergerak di bagian atas. Moreno mencoba untuk bisa mengantarkan damage menggunakan untuk bisa mengganggu lagi pergerakan di mana untuk pemain dari RRQ. Wave Dragon yang mencoba untuk menjauhkan lagi. Aku yakin sih, ini ke end ini, guys. Bisa gabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wave Minion masih bisa ditahan. Lord sudah mulai masuk ke bagian dalam. Sakit banget, Skylar. Tapi pergerakan di Torizo. Clay jalan untuk melakukan arah Rogue Wave. Super Saken di bagian belakang guru bisa mengantarkan damage. Ini kios banget, sumpah. Tapi ada satu orang langsung menghilang. Kios banget, guys. Tapi 2-0 menjadi MQ kuat banget dari RRQ. Gila, RRQ itu gak pernah kalah, guys. Ngeri, cok. Ini roster yang ini GG banget sih.